Suatu ketika Siti Fatimah bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah perempuan yang kelak pertama kali masuk surga?" Rasulullah menjawab, "Dia adalah seorang wanita yang bernama Mutiah." Siti Fatimah terkejut, ternyata bukan dirinya seperti yang dibayangkannya. Mengapa justru orang lain, padahal beliau sendiri adalah putri daripada Rasulullah sendiri? Maka timbullah keinginan Fatimah untuk mengetahui siapakah gerangan perempuan itu, dan apakah yang telah diperbuatnya hingga dia mendapat kehormatan yang begitu tinggi. Setelah meminta izin kepada suaminya, Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah berangkat mencari rumah kediaman Mutiah. Putranya yang masih kecil yang bernama Hasan diajak ikut serta. Ketika tiba di rumah Mutiah, Siti Fatimah mengetuk pintu seraya memberi salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Siapa di luar?" Terdengar jawaban yang lemah lembut dari dalam rumah, suaranya cerah dan merdu. "Saya Fatimah, putri Rasulullah," sahut Fatimah kembali. "Alhamdulillah, alangkah bahagia saya hari ini, wahai Fatimah, putri Rasulullah, sudi berkunjung ke kubuk saya ini," terdengar kembali jawaban dari dalam rumah itu. Suara itu terdengar ceria dan semakin mendekat ke pintu. "Sendirian, Fatimah?" tanya seorang perempuan yang sebaya dengan Fatimah, yaitu Mutiah, seraya membukakan pintu. "Aku ditemani Hasan," jawab Fatimah. "Aduh, maaf ya Fatimah," kata Mutiah. Suaranya terdengar menyesal. "Saya belum mendapat izin dari suami saya untuk menerima tamu laki-laki." "Tapi Hasan kan masih kecil," jelas Fatimah. "Meskipun kecil, Hasan adalah seorang laki-laki. Besok saja Anda datang lagi ya. Saya akan meminta izin dulu kepada suami saya," kata Mutiah dengan nada menyesalnya. Fatimah pun pamit dan kembali pulang. Besoknya Fatimah datang lagi ke kediaman rumah Mutiah itu. Kali ini beliau ditemani oleh Hasan dan Husain. Bertiga mereka mendatangi rumah Mutiah itu. Setelah memberi salam dan dijawab gembira, masih dari dalam rumah Mutiah bertanya, "Engkau masih ditemani oleh Hasan?" "Wahai Fatimah, suami saya sudah memberi izin untuk Hasan." "Tidak, Husain hari ini juga meminta ikut," jawab Fatimah. "Kenapa kemarin tidak engkau bilang, wahai Fatimah, yang dapat izin cuma Hasan dan Husain belum?" "Terpaksa saya tidak bisa menerimanya juga." Dengan perasaan menyesal, Mutiah kali ini juga menolak. Hari itu Fatimah gagal lagi untuk bertemu dengan Mutiah, dan keesokan harinya Fatimah kembali lagi. Mereka disambut baik oleh perempuan di rumahnya. Keadaan rumah Mutiah sangat sederhana, tak ada satupun perabot mewah yang menghiasi rumah itu. Namun, semuanya teratur rapi. Tempat tidur yang terbuat dengan bahan yang kasar juga terlihat bersih. Alasnya yang putih dan baru dicuci. Bau dalam ruangan itu harum dan sangat segar, membuat orang betah tinggal di rumah. Fatimah sangat kagum melihat suasana yang sangat menyenangkan itu, sehingga Hasan dan Husain yang biasanya tak begitu betah berada di rumah orang, kali ini nampak asik bermain-main. "Maaf ya, saya tidak bisa menemani Fatimah duduk dengan tenang, sebab saya harus menyiapkan makan buat suami saya," kata Mutiah sambil mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu. Mendekati siang hari, masakan itu sudah siap semuanya, kemudian ditaruh di atas nampan. Mutiah mengambil cambuk yang juga ditaruh di atas nampan itu. "Suamimu bekerja di mana?" tanya Fatimah. "Di ladang, wahai Fatimah." "Pengembala?" "Bukan, bercocok tanam," jawab Mutiah lagi. "Tapi mengapa kau bawakan cambuk?" "Oh, itu," sahut Mutiah dengan tersenyum. "Cambuk itu kusediakan untuk keperluan lain. Maksudnya begini, kalau suami saya sedang makan, lalu kutanyakan apakah masakan saya cocok atau tidak, kalau dia mengatakan cocok, maka tak akan terjadi apa-apa. Tetapi kalau dia bilang tidak cocok, cambuk itu akan saya berikan kepadanya, agar punggung saya ini dicambuknya, sebab berarti saya tidak bisa melayani suami dan menyenangkan hatinya." "Apakah itu kehendak suamimu?" tanya Fatimah dengan nada keheranannya. "Oh bukan, suami saya adalah seorang yang penuh kasih dan sayang. Ini adalah semua kehendakku sendiri,"
agar aku jangan sampai menjadi istri yang durhaka kepada suami." Mendengar penjelasan itu, Fatimah menggeleng-geleng kepala. Kemudian ia meminta diri pamit untuk pulang. "Pantas kalau Muti'ah kelak menjadi seorang perempuan yang pertama kali masuk surga," kata Fatimah dalam hatinya. Dia sangat berbakti kepada suami dengan tulus. Perilaku kesediaan semacam ini bukanlah lambang perbudakan wanita oleh kaum laki, tetapi merupakan cermin bagi citra ketulusan dan pengorbanan kaum wanita yang harus dihargai dengan perilaku yang sama. Tak hanya itu, pada saat Fatimah di rumah Muti'ah, beliau melihat kipas dan kain kecil. "Buat apa benda ini, wahai Muti'ah?" Siti Muti'ah tersenyum malu, namun setelah didesak ia pun bercerita. "Engkau tahu, wahai Fatimah, suamiku seorang pekerja keras memeras keringat hari ke hari. Lalu, aku sangat sayang dan hormat kepadanya. Begitu kulihat ia pulang kerja, cepat-cepat kusambut kedatangannya. Kubuka bajunya, kulap tubuhnya dengan kain kecil ini hingga kering keringatnya. Ia pun berbaring di tempat tidur melepas lelah. Lalu aku kipasi beliau hingga lelahnya hilang atau tertidur pulas. Sungguh mulia Siti Muti'ah ini, wanita yang taat kepada suaminya, maka tidaklah salah jika dia wanita pertama yang masuk surga. Wallahu a'lam bissawab."